Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber Mimpi Official. Kali ini saya mampir di acara bagi-bagi takjil teman-teman, bagi-bagi takjil sekaligus acara bukber ya, buka bersama di depan markas ST Ninja Audio Wonosari teman-teman, Bondowoso ya. Jadi kebetulan acaranya sudah selesai barusan, bagi-bagi takjil sudah selesai. Sekarang tinggal nunggu saat-saat buka bersamanya teman-teman ya. Menunggu azan maghrib ya. Oke, untuk sound systemnya ini sudah pernah saya review kemarin dulu teman-teman. Untuk spek power Umbro ya. Itu. Seperti itu teman-teman. Besar ya. Simak di deskripsi untuk speknya. ST Ninja Audio. Kemudian untuk subwoofer 18 in dengan box Wibin yang paling bawah. Terus yang di atas ini sudah lupa saya box apa ini teman-teman ya. Ntar saya tulis di video ya. ST Ninja Audio. Untuk subwoofernya ini 18 in Wisdom ya. Low-nya 15 planar, 15 in. Kemudian middle-nya 10 in. Dengan box Paraflex teman-teman. Seperti itu ya. Acaranya di sini ya. Acara apa ini, Cak? Acara Bibian. Bibian itu apa itu, Cak? Bibian itu memang tradisi orang dulu setiap malam 27 ke atas, 27, 29 malam ganjil. Oh, malam ganjil ya. Lailatul Qadar ya. Biasanya nasinya tuh nasi putih, ada urapan pakai teri sama tempe, biasanya seperti itu tuh, turun temurun. Gitu. Setahu saya seperti itu. Nah, istilah tapi cuma tujuannya itu hanya berbagi, sedekah saja. Sedekah saja. Jadi, ya. Sama-sama merasakan, kita punya sedikit rezeki, kita bagikan ke semua orang biar semua merasakan. Itu intinya, itu cuma intinya. Bibiannya. Sama-sama berbagi. Intinya apa ya, Cak? Adat ya, adat. Adat. Teman-teman. Cuma tujuannya Bibian. Satu. Berbagi. Sedekah ya. Sedekah. Sedekah teman-teman. Intinya sama. Di malam 27 siapa tahu di malam ganjil biasanya kan Lailatul Qadar. Iya. Siapa tahu baik yang pemirsa YouTuber maupun pelaku di sini semua dari YouTubernya sendiri, kru dan semua masyarakat dan sampai yang lewat tadi semoga ketiban Lailatul Qadar. Amin. Semoga teman-teman ya, amin. Intinya kan kita cuma berusaha ya, Cak. Takdir kembali ya, ke ya, yang atas ya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Istilah Bibian ya. Jadi intinya berbagi, sedekah teman-teman di bulan Ramadan ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk aksesoris dan mixer tetap teman-teman yang kemarin ya. Simak cek soundnya teman-teman tadi lagi. Nah, ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Penasaran saya. Bibian, istilah Bibian. Sedekah nasi putih seperti ini dengan lauk tempe ya. Terus ini apa? Urapan kelapa itu sama teri teman-teman. Sambel ya.